Halo guys, kembali dengan gue Zee. Kali ini gue berada di daerah Ben Hill, Jakarta Selatan. Kali ini gue akan mendatangi sebuah tempat yang legend, yang kayak tempat ini cocok untuk berburu, untuk tajil Ramadan. Bagaimana dalamnya? Kita lihat apa aja sih yang ada di dalam pasar tajil ini. Ini dia tempatnya seperti ini. Tuh, ini ramai karena ini udah beduk. Tuh, semua makanan berada di sini. Tajil. Ya, nanti kita lihat ya apa-apa aja yang ada di dalam. Blewa, terus ini ada masakan Padang. Ini ada takota. Nah, ini ada lemang loh, lengkap di sini. Ada keripik sinjai, lengkap banget di sini. Nah, ini nih makanan-makanan ini, bro. Tuh. Ada kue jajanan pasar. Es buah. Selain ada cemil-cemilan, di sini juga ada masakan berat tuh. Ini ada ayam, segala macam. Tuh, jadi di sini nggak cuma makanan ringan, ada bisa bayar pakai GoPay. Nah, ini ada sosis, itu sama Padang juga. Benar banget, tapi ini yang paling rame ini. Ini jajanan pasar tuh, pada berebut ya. Hai guys. Hai. Kamu lagi ngapain? Aku lagi jajan. Jajan apa, Kakak? Belanja apa, Kak? Kita lagi beli cemilan buat buka puasa, tapi... Buka puasa? Ini udah jam berapa? Oh, iya. Nah, ini tanya sama abangnya. Udah mau sahur. Bang, mau nanya, Bang? Udah mau sahur lagi aja. Mau sahur lagi aja, Bang? Oh, dia lagi ngelayani. Nanti kita tanya ya. Ini dia bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya dari jam 3, Mas. Apa? Dari jam 3. Oh, dari jam 3 dibuka ya? Kok tahu sih, Mbak? Oh, yang punya. Iya. Nah, ini pada belanja di jalan pasar. Nah, ini yang rame. Ini selalu ada setiap tahunnya. Ini ada asinan, ada nih manis-manisan. Ini udah pada mau beres-beres karena ini udah nih mempempek lagi. Ini udah mau ini, Bray, udah mau apa namanya? Udah mau pada tutup karena ini udah mau buka, udah waktu buka. Ada sate Padang juga di situ. Nah, kita muter lagi sini. Nah, jadi kalau misalkan lu ini di sini tuh jam 3 sore udah buka. Tuh ada asinan. Ada kolek-kolek. Ini sama jajanan pasar kayak tadi, paling laku di sini. Gorengannya. Tuh, ini ada snack. Lengkap banget. Iya, buang aja, Pak, nanti. Nah, ini kira-kira seperti itulah keadaan di, nah, ini dia nih, Bazar Ramadan. Ini setiap tahun pasti ada, Bray.
Halo Mbak. Dengan Mbak siapa namanya? Anggi. Mbak Anggi. Mbak Anggi, ini buka jam berapa sampai jam berapa sih? 12 sampai maghrib. Oh, dari jam 12 siang udah buka? Iya, udah. Oh, jadi kalau misalkan teman-teman mau kemari, kalau Mbak Anggi jual apa aja, Mbak nih? Kita jual lamang tapai, kolak kampiun, bugis, lupis, macam-macam nih, ada bubuk tumpuk. Oke. Berarti dari jam 12 siang udah buka? Udah. Sampai maghrib lah ya, jam 7 lah ya udah selesai ya. Oke, makasih Mbak Anggi ya. Tuh. Ini dagangan Mbak Anggi tuh. Nah. Ada ini kan. Oke, kolak. Cumi guling, ada pepes tahu, pepes teri, pokoknya sebuah pepes lu belinya di sini sama ibu ini tuh. Halo kakak, kakak tadi beli apa aja kak? Jajanan, terus apa lagi kak? Tuh Rara kayak boy, bawaannya banyak banget Rara. Itu beli apa aja ini? Beli lupis sama gorengan. Ih mantap, murah-murah gak harganya? Harga berapa? Harganya lupis 14.000. 4.000. Oke, tuh dia pada belanja. Nah, ini ada mendoan juga di sini. Mendoan. Nah, jadi kalau misalkan lo mau cari untuk bukaan di sepanjang jalan Ben Hill ini banyak ya. Di sebelah sana banyak, di sini juga banyak. Nah, kalau ini dia buka dari jam 12 siang udah buka. Nah, jadi kalau misalkan lo mau cari buat tajil di sini silakan cari banyak berbagai macam makanan untuk berbuka puasa. Oke, demikian laporan dari Seven Heaven Channel, sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Bye.